Oh, tidak gini berarti. Ya, halo sahabat Profauna. Sekarang saya bersama tim Profauna, perhutani dan masyarakat lagi berada di TKP terjadinya banjir bandang yang melanda Batu di Bulukerto. Jadi sekarang kami sedang menyusuri asal mula banjir dari mana, ya. Kita berada di sungai, ya. Tapi ini sungai kering sebetulnya. Tidak pernah ada airnya, baru setelah banjirnya ada airnya, ya. Jadi kita menduga ada beberapa penyebab. Ada yang mengatakan karena tersumbat, terbendung oleh kayu yang tumbang, yang longsor beberapa tahun yang lalu, menumpuk membuat terhalang aliran air. Yang kedua memang juga curah hujan yang tinggi, ya, yang melanda Batu di daerah kaki Gunung Arjuna. Yang ketiga juga saya kira tidak terlepas dari banyaknya hutan lindung atau hutan di lereng Arjuna yang sudah berubah menjadi tanaman sayur, sehingga secara bertahun-tahun tanah terus terdegradasi turun ke menimbulkan endapan-endapan, ada sedimentasi di sungai, ada sedimentasi di ceruk-ceruk yang seharusnya menjadi aliran air. Dan kedua juga ketika air hujan turun dengan deras, maka tanah tidak ada yang bisa menyerapnya airnya, karena tidak ada pohon, tidak ada sistem perakaran pohon. Karena kalau sayur ya akan air begitu lewat saja di permukaan tanah, sehingga kompilasi dari berbagai masalah itu menyebabkan, kami duga menyebabkan terjadinya banjir bandang yang merugikan masyarakat itu. Sehingga saya kira sangat penting menjaga kelestarian hutan. Jaga hutan. Ini lagi pengecekan asal mula banjir bandang melanda Bulukerto, Batu ini bersama tim Profauna dan perhutani. Ini pohon besar, ini pohon pinus. Wow. Ini pengecekan lagi alurnya banjir bandang di Bulukerto. Ini ternyata ini banyak yang longsor, titik yang longsor, sehingga tim harus bekerja ekstra keras untuk melewatinya. Iya. Walau, iya. Inilah perjuangan tim lu. Longsor. Wah, banyak titik longsor. Ya, kita putar arah aja lewat bawah. Habis energi nanti. Buang energi. Betul.